Hai kawan-kawan sekalian, Winnie sekali lagi dari Terutus Property Sendirian Berhad. Wih, cantik oh, belakang oh. Dia memang satu playground kat area residential ini. Mana saya hari ini? Okey, hari ini Winnie berada di Bukit Jelutong, Jalan Birai. Ah, kalau ada anda ikut episod-episod saya, pernah saya rakamkan rumah birai, berbatu-batu atau rumah putih kan? So hari ini saya akan membawa anda mengunjungi Jalan Birai punya corner. Okey. Keluasan tanah dia ialah 4046 kaki persegi dan keluasan bangunan dia agak 3000 macam ni. Jom ikut saya sekarang ya. Jom. Kawan-kawan sekalian, Winnie sekali lagi dari Terutus Property Sendirian Berhad. Okey, sekarang kita dah rumah ini. Tadi katakan Jalan Birai corner. Okey, jom ikut saya sekarang. Saya tunjukkan orientasi rumah ini. So, semasa kita masuk rumah ni, dia memang ada satu area. Ha, area ni besar tau. Ada orang letak TV kat sini atau area perabot. Tapi owner dah buat decking macam ni tau. Tengok lepas ni, dia tinggi lagi ceiling dia. Area ini ialah luang tetamu. Luang tetamu rumah ini sangat besar. Ya, kalau kat sini kita nak letak asyik sofa ke atau nak bean bed se, boleh juga ya. Dan area ni dia memang ada satu area macam luang makan. Adakah anda letak meja kat sini letak jadi ruang makan ke atau tak ada pun boleh sebab kitchen dapur dia besar sangat. Alright. So semasa saya katakan rumah ini corner. Jadi tengok dia punya garden. Cantik tau. Garden dia memang cantik. Dan sangat-sangat senyap area ni. Ha, boleh dengar. Ada suara burung. So area ni owner dah ubah suaikan dinding ni jadi kita boleh buka besar-besar dan dia memang ada satu fish pond lah. Fish pond ini boleh remain jadi fish pond ke atau tak pun boleh. Atau nak buka besar-besar extend toilet kat sana pun boleh. Nanti saya tunjukkan bagaimana buat ubah suai rumah ini. Dah, okey, kita pergi dapur sekarang ya. Jom ikut saya. So, sekarang kita masuk dapur dia. Owner dah buat sliding door dia, dapur pun dah ubah suai kan. Jom ikut saya, kita masuk sekarang. So semasa anda sampai dapur ni, ceng 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 ceng. Dapur ni sangat luas sebab owner dah buka kan compartment dia. Design rumah ni dia memang ada satu compartment kat sini, ya. Jadi dia dah asingkan wet kitchen, dry kitchen macam tu dan owner dah buka dinding sini. Sini memang ada satu dinding besar ya. So sekarang owner dah buat besar macam ni. So kita boleh simpan-simpan dengan kawan-kawan dan sekeluarga kawan kita dan semasa kita masak kat sini, kita boleh duduk kat sini, kita boleh buat baking lah kan. Kita suka island macam ni ya. So, walaupun owner dah buka dinding, nak buat ubah suai macam ni, tapi belakang rumah ni dia memang ada 5 kaki lagi ya. So, saya tunjuk anda. Belakang sini kita boleh letak washing machine, kita boleh sidang baju kat belakang. Dia memang dah tutup ya. Okay. So, apa lagi ada dalam dapur ni? Ya. Dapur area ini memang ada 2 bilik. Dia ada bilik tetamu kat sini, satu guest room kat sana, ya. Dan dia memang ada satu toilet besar kat depan sini. Ya, jom. Ini toilet guest toilet lah. Amat besar, boleh mandi juga ya. Okey. So sini dia memang ada satu guest room. Guest room ni owner dah tukarkan jadi library. So anda boleh tukar juga
bilik ini ubah suai jadi bilik study ke atau children playroom ke, dia memang overseeing water features kat sini. Ini sliding door boleh buka ya. Okey. Kalau anda katakan, Winnie, bilik ni kecil lah. Aku nak satu bilik tetamu besar. No worry. Dinding yang blok yang tepi saya sini, dia memang dinding saja. Dia tak ada pillar apa-apa kot. Anda boleh buka bilik dinding ini, membesarkan bilik ini dan join dengan bilik pemandu. Jadi besarlah kan? Ya. Dan toilet ini kalau anda kata, Winnie, aku nak toilet besar, boleh juga buat extension sikit saja, sedikit saja. Dah jadi bilik tetamu yang besar, bilik mandi yang besar. Okey dah, kita dah siap kunjungan ground floor ini semuanya. Baiklah, saya tunjuk anda tingkat atas. Ada apa istimewa tingkat atas ni? Jom ikut saya sekarang. Let's go! Hai kawan-kawan sekalian, kita dah sampai tingkat atas ini. Ha. Kenapa saya jalan macam ni? Saya nak tunjuk berapa luas tingkat atas sini. Dan boleh nampak air sangat kecil. Ha, kenapa? Sebab sangat tinggi. Jom, kamera up. Shootkan berapa tinggi dia punya ceiling tu. Design ni kebanyakan owner dia akan buat satu loteng yang sangat besar, second floor, third floor lah. Sini tangga actually boleh tambah dan buat satu loteng kat atas, buka satu window. Then ada bilik yang tambahan lah. Yeah? So, tengok dia punya ruang keluarga kat sini, kita boleh buat satu bilik lagi tau. Kalau anda nak tambah bilik lagi, boleh ya. Area ini ke kita boleh buat satu bilik lagi. Sangat terang. Sangat-sangat terang rumah ini sebab dia corner. Lepas tu dia memang ada balcony sini. Dan master bedroom ada balcony lagi. Nanti saya tunjukkan anda ya. Anda boleh nampak keterangan rumah ini. Ya? Okey, tingkat atas ni dia memang ada tiga bilik. Okey, master bedroom kat depan. Lepas tu dia memang ada dua bilik kat belakang. Tapi dua bilik kecil ni dia bukan bilik bergembar. So kita masuk bilik bilik pertama dulu, master bedroom dulu ya. Jom. Hey, katakan master bedroom. Masuk. Okey, ini master bedroom dia. So, keluasan master bedroom ni dia serata macam bilik ruang keluarga, ruang tetamu kat bawah tau. So, dia memang width to width penuh satu master bedroom. So, jangan sangat-sangat besar. Selain daripada ni, ini area katil saja lah. Anda tak nampak apa-apa almari ke atau kabinet. Nanti saya tunjuk walk-in wardrobe dia. Jadi, bilik ini dia memang ada satu balcony besar lah. So, anda nak tutup pun boleh, tak nak tutup pun boleh. Jadikan satu area yoga pun boleh ya. Yeah? Okey, bilik ini dah siap dengan walk-in wardrobe. Okey, walk-in wardrobe ni sangat besar. Dan master bedroom punya toilet dah ubah suai sepenuhnya. Okey, jom kita masuk. So, area ini ialah walk-in wardrobe. So, walk-in wardrobe ni senanglah kita letak barang-barang ya. Yeah? Dan ini ialah master toilet. Ceng. Master toilet dia dah ubah suai semuanya dari atas tal sampai lantai. Toilet ini semua dah siap ubah suai. Ya. Okey, modern contemporary. Okey, jom kita pergi area lain sekarang. Okey, kita dah siap kunjungan master bedroom ya. So sekarang kita masuk bilik 2 3 macam ni dan tadi dah katakan dia bukan bilik bergembar tetapi dia memang ada individu toiletnya. Okey, jom kita masuk satu bilik demi satu bilik ya. Okey. So bilik ini dia memang segi empat. Okey, anda dah boleh tengok dah lah dia ada katil area, dia ada walk, itu cabinet area. Lagipun
area ini boleh letak study lah, ya, sebab cahaya matahari masuk dari sini, ya. Dan dia memang ada sendiri punya toilet. Okey, rumah ini semua dah siap. Water heater, water pump, semua kat sini dah. Owner dah catatkan semua barang-barang kat sini. Toilet ni amat besar, ya. Bersih. Sangat bersih. Rumah ni memang well kept, ah. Okey, toilet ni dia tak ada umpan suai original, ya. Tapi dia ada rain shower kat sini, toilet kat sini. Setiap toilet rumah ini dia memang ada tingkap sendiri. Itulah sangat-sangat istimewa, sangat penting. Sebab kita nak letak towel lah, kita nak hang baju kat dalam lah, mesti kering kan. Okey, rumah ini dah siap dengan semua aircon. Setiap bilik memang ada aircon. So, jom kita pergi bilik akhir ni. Okey, masuk. Okey, sekarang kita kat bilik yang terakhir ini. Bilik ini sedikit besar daripada yang tadi. Okey? Sebab rumah di corner, jadi dia memang ada window besar macam ni lah. So, cahaya matahari itu keterangan. Cahaya matahari masuk dari dinding-dinding besar macam ni. Glass besar macam ni. Ya? Jadi, bilik ini memang terang sikit. Okey? Dan dah. Anda boleh tengok katil dia berapa besar. Kita letak queen bed boleh, double decker boleh, king bed, special bed pun boleh sebab bilik ni memang besar. Okey. So depan I sini dia memang designated area untuk kabinet lah. Anda letak kabinet kat sini lah. So toilet dia, toilet dia berkembar sama serata dengan tadi, ya. So biar saya tunjukkan masuk. So area ni sangat bersih, ya. Tal dia original, lantai dia original. Okey. Dia memang ada windscreen shower kat sini. Dia memang ada rumah ni owner dah buat semua mosquito netting . So jangan risau ada mosquito ke apa kot. Dah siap. Okey. Dah, kita dah siap kunjungan tingkat atas ni. Biar saya pergi bawah buat satu rumusan untuk anda, ya. Jom. Hai kawan-kawan sekalian, Winnie sekali lagi dari Ted Rotters Property Senjang Berhad. Kita dah siap kunjungan hari ini. So, anda sudah jatuh cinta belum rumah ini? Okey, keluasan tanah rumah ini ialah 4,046 kaki persegi dan bangunannya agak 3,000 macam ni. Dia mempunyai 5 bilik besar dan 4 bilik mandi yang besar juga, ya. So, rumah ini dah ubah suai kan banyak area dan tadi saya tunjukkan dan dia memang termasuk CCTV, alarm system, water pump, water heater, banyak. Okey, kunjung sekali lagi video ini. Kalau rumah ini sesuai untuk anda dan sekeluarga anda, tolong hubungi saya, Winnie, 017-298-1800. Saya akan uruskan kunjungan fizikal rumah ini untuk anda dan sekeluarga anda. So, okay, klik YouTube channel saya sekarang. Klik loceng itu untuk notification. Saya akan notify anda kunjungan-kunjungan yang akan datang. So, kita jumpa lagi, ya. Call I, ya.